Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Sarandi Oke di video kali ini saya mau ngasih informasi lagi ya Tentang harga burung ya teman-teman Untuk kali ini yaitu burung kolibri kelapa ya teman-teman Seperti yang ada di video Oke sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel ini Dengan like, cara komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya Oke teman-teman Seperti biasa saya mau update harga dari lolohan sampai gajaran Edisi Juni 2024 terkhusus di Kabupaten Wonosobo. Yuk simak sampai selesai. Oke, yang pertama kita dari loloan dulu ya, teman-teman. Untuk loloan sendiri dibanderol seharga Rp20.000. Mandirian dibanderol seharga 30 sampai 35.000 rupiah Oke, selanjutnya yang sudah jaminan di bandrol seharga Rp50.000. Selanjutnya yang sudah ngeriwik ya. Di bandrol seharga 80 sampai Rp100.000. Selanjutnya sudah berbunyi tapi belum kacor di bandrol seharga 125 sampai Rp150.000. Oke untuk gacoran dibanderol seharga 200 sampai 250 ribu rupiah. Untuk betinanya gacoran dibanderol seharga 100 ribu rupiah. Selanjutnya Om, Yukan. Om Yukan baru nangkap jaminan 20 ribu rupiah dan yang ijoan 15 ribu rupiah mudah hutan sudah mulai berbunyi jaminan 25 sampai 30 yang ijoan Rp20.000 selanjutnya yang sudah berbunyi tapi belum gacor 50 sampai 70 ribu rupiah. selanjutnya gacoran dibanderol seharga 120 sampai 150 ribu rupiah dan untuk betinanya dibanderol seharga 50 ribu rupiah nah itu teman-teman informasi dari saya ya tentang harga bulung kolibri kelapa edisi Juni 2024 Terkhusus di Kabupaten Wonosobo, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, saya dewasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Kicomania mania Indonesia, tetap semangat.